Pro Dios del Sol Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Rusdi Ghazali Malueka, PhD Spesialis Saraf Konsultan. Saya adalah Spesialis Saraf Konsultan Neuro-Onkologi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito serta Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain itu, saat ini saya juga menjabat sebagai Ketua Tim Sel Punca di RSUP Dr. Sarjito, sebagai Ketua Departemen Riset dan Pengembangan Ilmu di Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, serta sebagai anggota Komite Pengembangan Sel Punca dan Sel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, sel punca atau stem cell itu adalah sel yang sesuai dengan namanya sel punca, berarti dia sel yang masih umum, yang belum berubah menjadi sel-sel yang lebih khusus. Sel punca punya dua karakteristik. Karakteristik pertama adalah dia bisa memperbanyak dirinya. Jadi satu membelah jadi dua, dua jadi empat, dan seterusnya. Kemudian karakteristik yang kedua, dia bisa berubah menjadi sel spesifik. Contoh misalnya, dia bisa berubah menjadi sel saraf, dia bisa berubah menjadi sel otot, dia bisa berubah menjadi sel darah, dan seterusnya. Nah, oleh karena kemampuannya untuk berubah menjadi sel spesifik ini tadi, maka dia dianggap punya potensi besar untuk mengobati penyakit-penyakit degeneratif. Contoh misalnya, pada orang dengan stroke, terjadi kerusakan saraf, maka diberikan stem cell, harapannya stem cell akan berubah menjadi sel saraf, sel sarafnya akan menggantikan sel saraf yang rusak pada pasien stroke tadi. Nah, itu yang kita sebut sebagai terapi regeneratif. Salah satu bidang penyakit yang saat ini sedang banyak diteliti untuk manfaat stem cell di dalamnya adalah penyakit-penyakit saraf atau neurologi. Karena tadi stem cell punya kemampuan regeneratif, maka dia dianggap punya kemampuan yang baik untuk menggantikan sel-sel saraf yang rusak tadi pada berbagai kelainan saraf. Ada beberapa penyakit yang diteliti dan menunjukkan hasil yang sangat potensial untuk diterapi dengan stem cell pada bidang saraf. Contohnya adalah pada stroke, kemudian pada penyakit Parkinson, pada penyakit demensia atau kepikunan, pada cedera kepala atau trauma kepala, cedera medula spinalis atau saraf tulang belakang, radang saraf atau osteoartritis, dan lain-lain. Nah, berbagai penelitian tadi itu memang banyak yang menunjukkan hasil yang sangat bagus, yang menunjukkan bahwa stem cell punya potensi yang luar biasa untuk memperbaiki pasien dengan penyakit-penyakit tadi. Contoh pada pasien stroke misalnya. Stroke yang paling banyak diteliti dengan terapi stem cell adalah stroke infark atau yang kita sebut sebagai stroke sumbatan. Nah, pada tipe stroke seperti ini ada sangat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pasien pasca stroke mungkin dengan keluhan lumpuh separuh atau gangguan kemampuan berpikir dan lain sebagainya, saat kemudian diterapi stem cell setelah stroke tersebut, kemudian diikuti selama sekian bulan, ternyata pemulihannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapatkan terapi stem cell. Beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil yang sangat bagus seperti itu. Pada penyakit yang lain, contohnya pada penyakit Parkinson. Jadi orang dengan gangguan gerak, ya, jalan sulit, kemudian tangan sering gemeter, dan lain sebagainya, itu kan penyakit degeneratif yang dalam tanda kutip tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Nah, banyak penelitian menunjukkan, mulai dari hewan coba maupun penelitian pada manusia, kalau pasien dengan Parkinson kita berikan terapi stem cell, ternyata pemulihan kemampuan geraknya membaik dengan cukup bagus. Penelitian lain yang kami kerjakan di Sarjito sendiri menunjukkan pada pasien dengan cedera saraf tulang belakang, dengan kelumpuhan kaki, mungkin akibat kecelakaan, kemudian tulang belakangnya patah atau semacam itu, sehingga sarafnya putus, itu aslinya ya pasien biasanya akan lumpuh total. Nah, pasien seperti ini kita berikan terapi stem cell. Penelitian di Sarjito menunjukkan banyak pasien yang kemudian kakinya bisa bergerak kembali. Dan tentunya sangat menjanjikan sekali karena secara normal setelah kondisi seperti itu biasanya dia akan lumpuh total.
Penelitian kami yang lain di Sarjito misalnya pada osteoartritis, radang sendi lutut. Itu kami coba injeksikan stem cell-nya langsung ke dalam sendi lututnya. Kami ikuti selama 1 tahun ke depan, hampir semua pasien jadi bebas nyeri. Ya, tidak lagi kemudian mengeluh nyeri di lutut, bisa aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, dan seterusnya. Kemudian penelitian yang lain misalnya pada demensia atau kepikunan. Beberapa penelitian menunjukkan stem cell dimasukkan ke otak, maka kemudian ada perbaikan fungsi kemampuan berpikir pada pasien-pasien seperti itu. Tapi sekali lagi harus kita ingat bahwa pada penyakit-penyakit tadi itu, stem cell sebagian besar masih bersifat penelitian. Nah, karena masih bersifat penelitian, memang banyak di antara penyakit-penyakit itu yang masih butuh data tambahan untuk menunjukkan bahwa pertama dia efektif, kemudian yang kedua dia tidak memberikan efek samping yang signifikan. Nah, ini salah satu yang kami saat ini di Perdosni, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, sedang kembangkan bersama-sama dengan Prodia Stem Cell untuk berusaha melakukan penelitian multisenter di beberapa rumah sakit untuk melihat efek pemberian stem cell untuk perbaikan fungsi neurologis pasien-pasien dengan stroke infark. Semoga bisa memberikan hasil yang bermanfaat sehingga bisa memberikan manfaat yang baik bagi pasien-pasien stroke infark di Indonesia. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa stem cell sampai saat ini masih bersifat penelitian di Indonesia. Dengan demikian, memang dia tidak bisa begitu saja diaplikasikan ke pasien. Karena dia masih bersifat penelitian, maka dia diatur oleh regulasi-regulasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, regulasi yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2018, yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan ada revisinya. Nah, pada peraturan tersebut sudah diatur bahwa stem cell sampai saat ini untuk semua indikasi masih berbasis penelitian, yang kita sebut sebagai pelayanan berbasis penelitian. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa pertama, rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bisa melakukan terapi stem cell tersebut harus memiliki izin khusus untuk itu. Ada izin khusus dari Kementerian Kesehatan untuk semua indikasi termasuk indikasi penyakit-penyakit neurologi. Kemudian yang kedua, pasien yang mendapatkan terapi sel punca itu juga harus diberitahu bahwa ini adalah masih terapi eksperimental, masih ada mungkin efek jangka panjang kita belum tahu, sehingga memang pasien harus menandatangani inform consent bahwa mereka sudah paham bahwa ini adalah masih terapi berbasis penelitian. Kemudian yang ketiga, dokter yang melakukan juga memang harus yang punya kompetensi untuk melakukan terapi sel punca. Kompetensi itu ditandai dengan adanya sertifikat-sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi stem cell yang seharusnya memang disetujui oleh Komite Pengembangan Sel dan Sel Punca Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi memang untuk saat ini masih belum bisa menjadi terapi standar yang diterapkan dalam praktek klinis sehari-hari. Kedepannya dalam waktu dekat, insya Allah akan segera disusun standar layanan sel punca dalam bidang neurologi. Apabila nanti neurologi sudah punya standar layanan terapi sel punca ini, maka pada saat itu terapi sel punca berarti sudah bisa diterapkan dalam layanan neurologi kita sehari-hari, tentunya tetap dilaksanakan oleh dokter-dokter yang punya kompetensi dalam melaksanakan layanan stem cell tersebut. Solidarity.